Tuhannya. Hari habis hujan di desa Rawaragas. Bagus pohonnya. Oi. Kandang sapi. Burik, nanti tas ngangon, tas ui. Oh, lumayan banyak bunga. Kemarin teteh di itu di cacaran gitu tadi. Mendungnya masih kelihatan. Buset, bocok main tanah. Emak, keburi, keburi. Becek ya, ini kalau jalanan di kampung. Becek, gak ada ojek, ya kan? Becek aja, Bu Haji. Bu Haji udah tuh. Hei! Dia lagi sakit semingguan lebih. Doakan Ibu Haji biar cepat sembuh. Enak gak senyiram? Gak nanam serai ya, Nok? Mati. Ini nih ada ini, ada daun buat masak ya. Daun apa namanya, Nok? Yang buat masak itu pandan. Pandan. Kehujanan sampai angkotnya masuk tadi nganterin. Baik banget. Gue dari Cileungsi nyari lauk. Lauk langganan gue warung Sunda. Apa aja ada murah gitu loh. Ada. Ya Allah, bunganya indah sekali. Dulu gue depan rumah banyak banget bunga ini. Yang nanam uak. Oke, bunga bersemi. Masya Allah ya, di musim hujan bunganya jadi semakin tinggi-tinggi. Ini tinggi banget, lucu. Ini di rumah ada nih, tumbuh besar. Yang ini yang gak tumbuh nih. Ini pohon anggur, Nok, ya? Iya. Anggurnya udah tumbuh lama-lama, mah. Sumpah, keren-keren. Abis gue hati. Baru beli, pantesan. Ini talang nih, talangnya bunganya banyak tuh. Ini keren banget ini bunga. Ini kayak bunga cinta ya, gelombang cinta ya, macam. Iya ini. Sembuh ini mah besok lu udah bisa kerja nih, Nok. Syuting gua nanti abis lebaran, gokil. Wah, Pak Aco kemarin itu ngapain syuting, Pak? Abis lebaran ya sudahlah,
Wih, ada bambu kuning. Bambu bambu hijau ini. Ada kucing biru. Oh, kucing lu berteduh di rumahnya si ibu. Bunga telang, telang. Ini buat masak nasi di YouTube mah orang-orang nih, mama. Bunga telang, telang. Tapi hujan-hujanan. Si Ucut ada di sini. Ucut. Oh, ini keren banget ini, guys. Tuh. Apa kabar kamu? Ini yang suka ada di puncak nih bunga ini. Khusus di tempat yang dingin. Ini bunga ini bagus banget toh. Ada ibu yang sudah kemarin hari ini nggak ikut lagi di GBK, cepet. Sono Senayan jauh. Kemarin dapat berapa, cepet juga? Dia. Sepupu gue tanya ketawa-ketawa lagi di warung nih beli es katanya. Ngapain bang? Ini katanya kampanye. Buset gue bilang, dua sama si kakak suami istri. Iya berdua nop. Dapat 200 buat jajan katanya. Lucu banget. Berdua suami istri sepupu aku iseng katanya kampanye. Udah dibalikin tempatnya ya kemarin ya. Teh. Di rumah kalau mau ada banyak itu. Tempat Tupperware dulu bawa suka buat kucing, bawa makanan ke lokasi, dikumpul-kumpulin. Tiap beli siput, apa, makanan. Apa teh? Kayak burung tadi barusan, ada burung deh. Ini buah naga. Pohon naga ya, Nokia? Kakak gue di Banten udah berbuah, seneng banget dia. Dihitungin mulu buahnya. Dede, umur berapa kak? Umur 2 bulan. Udah gede. Nih lidah mertua, panjang bener nih lidahnya, buset dong. Mertua. Enggak. Udah selesai ini mah tuntas, nggak hujan lagi udah. Ini kayak pohon pacar tapi bukan ya Nok ya? Hah? Kayak gini nih. Apa? Iya bagus, kayak di klaster-klaster banyak pohonnya, lama-lama tinggi nih, gede Nok ini. Disentul banyak kan pohon-pohon begini nih depan-depan kompleknya. Iya, bagus nggak dipakein pot juga asli gitu kalian. Terus kalau tanemin rumput nih jangan di tembok, rumput nih. Jepang. Ini argo ini punya susah banget. Hijau argon argo. Oh, ini pohon apa nih? Lengkeng. Ih, gue tahu banget sih, hebat banget sih gue sampai bisa tahu gitu nama pohon-pohonan. Ih, masya Allah, ini pohon lengkeng. Lengkeng dong ini mah. Iya, gue kan punya pohonnya depan rumah. Itu nih. Abangnya jualan. Oh, katanya mau asam, mau muris. Katanya mau yang segar-segar. Asinan asin lengkeng itu lengkeng gua tahu antar lengkeng sama leci. Leci gua soalnya beli ada leci. Kalau lengkeng ada, tapi nggak tahu ini antara lengkeng atau leci. Kalau dari daunnya sih lengkeng. Depan rumah tante gua soalnya segede jibon pohonnya. Pohonnya kayak gini daunnya. No, katanya tapi ini leci. Lengkeng. Beda.
Tapi emang hampir sama dia ini daunnya. Kalau leci asing banget sih bagi gue, nggak pernah gue ngeliat pohonnya kayak gimana, nggak tahu. Ini pohon, ini pohon jati ya, nok, pohon jati ya. Ini buah sin. Oh masya Allah, tabarakallah, buah surga dong. Buah ting itu adalah buah surga. Ini buah manggis ini, bukan bunga. Mirip banget sama pohon manggis. Ini lagi mandi dia. Ini ini tangkal puring. Ini termasuk pohon langka yang udah jarang banget ditemukan. Di rumah Mamang masih ada bunga yang merah-merah kayak bantal gitu. Gelombang cinta.